Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke guys, di video kali ini aku mau sharing ke kalian sekaligus review produk baca. Ya, produknya itu dia, ada yang tahu sesuai judul deskripsi box. Jadi aku mau review sebuah produk yaitu sabun Kojisan. Teman-teman di rumah ada yang udah pakai sabun Kojisan dan di sini aku mau langsung review produknya dan sesuai dengan pengalaman aku gitu. Gimana sih selama aku menggunakan produk sabun Kojisan ini, apakah cocok ke muka atau malah jerawat dan lain sebagainya. Ikutin terus ya videonya. Oke guys, ini dia sabun Kojisannya. Jadi sabun Kojisan itu ada banyak varian dan katanya sih yang mencerahkan kulit, yang membuat glowing itu Kojisan yang warnanya orange kekuningan, mirip banget sama sabun pepaya. Dan ini ada ukurannya, ukuran 65 gram dan juga 135 gram ya. Kayak gini guys sabunnya. Dan harganya itu bervariasi. Nah, untuk yang kecil ini di bawah 20.000 aku beli itu, yang tergantung hari ya. Kadang ada diskon, kadang enggak, dan aku tuh belinya di Dan. Ada juga yang di Alfamart, tapi tergantung Alfamartnya. Kadang ada, kadang enggak gitu guys. Jadi enggak semua Alfamart tuh ada. Semoga sih di daerah kalian ada ya, biar enggak usah jauh-jauh belinya. Dan aku tuh seringnya sih memang belinya di Dandan ya guys. Kalian juga bisa lihat video aku pas beli sabun. Nah guys, ini aku lagi beli sabun di Dandan. Kalian juga pasti ada ya di daerahnya. Dan kalian cari aja langsung di tempat sabun-sabun. Nah, di sini langsung ada ya. Ada yang Dream White, ada yang aku pakai itu yang warnanya orange. Nah, ini yang aku pakai. Kita beli ya, harganya ada di situ, guys. Nah, guys, itu dia aku lagi beli sabun di toko Dandan. Karena di sana tuh lengkap banget semua make up, khususnya buat cewek kan. Di sana kayak ada parfum segala macam, semua tuh ada lengkap di situ. Terutama sabun ini. Sabun ini ada di toko Dandan, toko. Dan di Alfamart, Indomart, ada yang enggak gitu, guys. Nah, ini aku mau review dua-duanya. Jadi ada dua ukuran. Nah, gimana sih cara bedain yang asli ataupun yang palsu? Biasanya ada di nomornya, guys. Nih, kalau kita buka ini tuh ada nomor tulisan merah gitu loh guys. Nih, berarti dia menandakan ini tuh original ya guys. Dan kalau pas cuci muka itu ke muka kita itu banyak busanya, itu yang ori ya. Nah, ini yang kecil, ukuran kecil segini guys, harganya di bawah 20.000, bisa nyampe 19.000 juga tergantung tokonya. Pokoknya ini yang kecil guys, sekecil ini. Dan yang besarnya, maaf, ini udah dibuka. Kadang aku tuh kalau udah dibuka nih guys, tuh langsung dipotong-potong gitu. Tuh, oh my god, gitu. Tuh, oh my god. Iya, jadi dipotong-potong kecil gini. Ini juga ada nomornya ya. Jadi kayak nomor BPOM, bukan sih. Pokoknya dia tuh menandakan kalau ini tuh original, tuh ada nomornya gitu guys. Nah, kalian juga bisa lihat ada nomor warna merah di bagian sebelum buka sabun. Ini menandakan bahwa sabun kalian itu original ya. Dan perlu teman-teman ketahui juga, semenjak aku memakai sabun Kojisan, alhamdulillah muka aku yang benar-benar belang tadinya. Jadi kan emang kalau pakai kerudungan segini ya guys, dan aku tuh lebih sering banget berpergian keluar gitu. Jadi benar-benar kayak yang belang banget. Tapi semenjak pakai Kojisan, yang aku rasain
selama berapa bulan ya? 1 atau 2 bulan itu udah ada kayak perubahan apa ya? Hampir sama gitu guys, jadi udah nggak belang lagi. Tapi menurut aku ini tuh enggak yang bikin jadi putih banget tuh enggak bikin glowing banget tuh enggak. Cuman kalau buat kayak kulit belang itu bisa menyamaratakan kulit yang sebelumnya gitu. Jadi emang benar-benar jadi rata gitu seperti yang awal. Karena emang muka aku juga tadinya belang kan bekas pakai kerudung gitu guys. Tapi kalau misalkan menjadi putih sih menurut aku enggak. Dan ternyata setelah aku pakai kurang lebih 3 udah mau setengah tahun ya, malah jerawatan guys. Jadi emang ada sedikit efek jerawat menurut aku, kecil-kecil. Mungkin kalian juga bisa agak lihat tuh, ini tuh nampak bekas jerawat kecil-kecil gitu. Jadi kayak ada tumbuh beruntusan gitu, nggak tahu efek dari sabun ini atau bukan, karena sebelumnya aku tuh gak ada jerawat guys. Mungkin ya itu sih menurut aku efeknya. Emang muka kita menjadi tidak belang lagi, tapi ternyata pas nggak tahu terlalu sering ataupun aku telat pakai, dia malah tumbuh jerawat kecil-kecil gitu guys. Pokoknya sih mungkin kalau misalkan kalian udah pakai sabun ini, kalian harus rutin dan juga harus sesuai lah gitu. Karena memang sepertinya sih harus rajin gitu, biar muka kalian tuh nggak belang lagi. Gitu sih guys review dari aku. Selama pemakaian alhamdulillah cocok-cocok aja. Karena ini tuh sebenarnya sabun badan ya guys, jangan salah kaprah, ini tuh sabun badan, cuma bisa buat muka juga. Bisa buat muka. Jadi aku tuh pakainya dua-duanya, mulai dari tangan, tubuh dan juga muka aku ya guys. Jadi aku tuh pakai semuanya. Dan oh iya, yang besar ini dihargain. Harganya 36.000. Kalian bisa cek aja ya, ada juga di toko online shop. Tapi kalau misalkan kalian mau beli di online itu harus hati-hati, karena memang cara membedakan yang ori ataupun yang KW itu agak sulit. Karena kalau beli online kan kita nggak tahu itu barang dari mana dan bentuknya seperti apa, tiba-tiba datang aja kan. Mendingan sih aku saranin kalian kalau mau beli sabun Kojisan ini, beli di Alfamart atau enggak toko dandan seperti aku, karena di situ recommended banget, benar-benar kayak yang oh iya ini loh originalnya, udah terpercaya gitu guys, udah BPOM, Badan POM. Pokoknya buat kalian yang mau nyobain sabun ini silahkan aja, tapi selama pengalaman aku seperti itu, membuat kalau kulit wajah emang agak sedikit glowing, tapi nggak terlalu putih banget gitu tuh. Tapi ada perubahan yang tadinya belang jadi nggak belang. Dan ini tumbuh jerawat bintik kecil-kecil gitu guys. Jadinya aku juga nggak tahu ini efek dari sini atau bukan. Yang pasti itu tuh yang aku rasain selama pemakaian sabun Kojisan ini. So buat kalian yang mau beli silahkan beli, karena aku nggak order ya guys di sini. Kalian bisa cari-cari aja, bisa di Alfa, Indo, Indomaret ataupun di toko dandan. Mungkin itu saja video dari aku. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. See you bye. Jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya. Share. Dan kalian yang belum subscribe dulu channel ini agar makin berkembang ya. Oke, aku hitung sampai 3, 1, 2, 3, kalian subscribe dan juga aktifin lonceng notifikasinya. See you, bye!